Hey guys, Groundstick dikirimin sepasang perangkat audio dari brand Hiris, yaitu in-ear monitor Mermaid Series dan digital analog converter 3,5 mili to Type-C. Oke, tanpa nasi basi kita ke IEM-nya dulu, yaitu MS-1 Galaxy. Lepas sampul langsung disajiin IEM tembus pandang yang menawan karena dibaliknya terdapat hologram dengan prism effect. Lanjut ke dalam packaging ada kabel audionya, variasi buds, manual, dan kartu waifu yang... Oh, masih pakai baju. Lucu sih kalau dipikir-pikir, penambahan identitas waifu begini emang nilai plus, jadi nggak monoton. Menurut saya, untuk harga 200 ribuan, kualitas audio hi-fi yang dihantarkan dari speaker diameter 10 mili-nya ini udah acceptable dan cocok buat dipakai di genre apapun. Pada mid-bass-nya terasa agak lebih, tapi nggak terlalu over. Serta yang saya suka adalah vokal dan musik nggak saling jotos. Untuk penggunaan casual kayak dengerin lagu-lagu pop atau sekedar main game, efek suara seperti ledakan atau footstep berasa tendangannya di MS-1 Galaxy. Cuma, perlu saya tekenin di sini. Musik-musik jenis orkestra atau suara-suara yang lebih ke high notes kayaknya nggak akan maksimal dinikmati di MS-1 Galaxy. Untuk kabelnya sendiri menggunakan detachable 2 pin, sehingga kalian bisa menggantinya dengan kabel favorit atau modul Bluetooth yang tersedia di pasaran. Serat yang digunain berbahan oksigen free copper, lapis silver, dan udah anti-tangle. Ujung kepalanya pakai tipe L dan udah gold-plated. Di sini Hiris ngasih paket yang ada mikrofon, jadi sekalian aja yuk didengerin kualitas rekaman audio dari mikrofon MS-1 Galaxy. All the loneliness has always been a friend of mine. I'm living my life in your hand. People say I'm crazy and that I am blind. Risking it all in a glance. And how you got me blind is still a mystery. I can't get you out of my head. Don't care what is written in your history, as long as you're here with me. Unit berikutnya adalah SD2 Hi-Fi DAC dongle dengan ISS teknologi ES9270 dan The Extreme Digital 32-bit support yang harganya kalau saya lihat di websitenya lumayan loh. Serius, Groundseekers. Pastinya ini lebih dibutuhin sama user-user iPhone yang nggak punya lubang jack atau lebih ke mereka yang begitu cinta sama kualitas lossless, maka harganya jadi worth it. Dengan converter ini, perangkat headset hi-fi kalian nggak akan terkompres kualitasnya. Pas saya uji, perubahan yang paling terasa di SD2 ini adalah tingkat suara yang menjadi besar serta jernih dibandingkan nggak pakai converter SD2. Menurut Hiris, adalah ide bagus untuk membeli SD2 ini sekalian sama headsetnya sepaket, agar ngerasain kualitas audio hi-fi secara maksimal. Kesimpulan, MS-1 Galaxy layak untuk dibeli kalau kalian suka sama jenis audio yang lebih menitik berat kepada standar tuning dengan bass yang lumayan nendang. Plus, ada yang seger-seger gini, biar produknya lebih memorable kali ya. Oke, Groundseekers, itulah Hiris MS-1 Galaxy dengan unit converternya SD2. Kalau kalian tertarik sama produknya, bisa langsung cek ke deskripsi video. Terima kasih udah nonton, semoga video ini bermanfaat. Pencet like, share, dan subscribe sebelum ninggalin channel ini. Kita akan ketemu lagi di video Groundseek yang lainnya. Ciao. Where you're from, don't care what you did, as long as you love me, yeah. As long as you love me, baby.